Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita, terutama urusan menuntut ilmu dan urusan ibadah, untuk bekal kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat senar rasanya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua kali ini di program Tahsin on Air, sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Baik, di kesempatan sore hari ini di hari Jumat tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2021 Masehi. Alhamdulillah kita dapat kembali belajar untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk bisa membenahi bacaan Al-Qur'an kita atau membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Baik, informasi bagi sahabat, silakan Anda juga bisa menyimak program ini melalui audio streaming. Silakan bisa diakses di website kami yaitu www.radioku.online.com atau www.radioku.com. Dan bagi sahabat yang sedang online di Facebook ya, sedang aktif menggunakan Facebook, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, berikutnya untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radio Ku Network, silakan Anda bisa menyaksikan, bisa menyimak program ini melalui Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 1089 AM Bogor, Radio Ku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radio Ku 89,6 FM Purbalingga, Radio Ku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radio Ku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radio Ku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim guru kita yakni Al-Ustadz Babang Siswanto yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali bersua membahas ilmu Al-Quran, bagaimana cara membaguskan bacaan Al-Quran. Nah, di kesempatan sore hari ini seperti biasa kita akan belajar di program ini bersama Santri Tahfidz Al-Bahjah. Hakim akan menyapa adik kita dari Santri Tahfidz Al-Bahjah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak dekat ke mic dan suaranya diangkat lagi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, namanya siapa? M. Husaini Al-Qadri. M. Husaini Al-Qadri. Qadri dipanggilnya Husaini. Husaini, baik, Masya Allah. Baik, siapa untuk mengikuti pembelajaran bersama Ustaz Bambang ya. Nanti kita ikuti arahan dari beliau. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kita persilakan kepada Ustaz Bambang untuk membahas materi yang akan disampaikan di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Kang Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Abu Yahya bersama keluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dipermudah dalam setiap urusan dan diridhoi dalam setiap langkah. Baik para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para sahabat Al-Quran rahimakumullah, mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar memperdalam khasanah keilmuan kita tentang Al-Quranul Karim. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tersanjungkan, tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan nanti amin, amin, mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih di juz 30 yang ringan-ringan saja yaitu surat Al-Qari'ah nanti.
Dan bersama kami telah hadir salah satu santri Tahfidz Al-Bahja. Baik, apa kabar adik Husaini? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat ya? Batuk atau pilek tidak? Tidak. Alhamdulillah, sehat. Coba sebelum kita nanti membahas tentang bagaimana cara membacanya, kita dan para pendengar radioku, para sahabat Al-Quran, ingin melihat. Silakan dibaca surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Semuanya diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Silakan menggunakan nada nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu wawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan suara khas anak-anak sudah bisa membaca Al-Qari'ah dengan baik. Tapi ada beberapa yang perlu kita perbaiki bersama. Baik, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, mulai kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Nanti Al-Fakir akan membaca, kemudian silakan di Usaini menirukan. Dan para sahabat Al-Quran yang berada di rumah atau di manapun Anda berada, mungkin dalam perjalanan, silakan sambil menirukan. Karena insya Allah ayat ini atau surat ini sudah banyak yang hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, yang perlu diperhatikan syin itu ada di, namanya tafashi, yaitu berhamburan angin di mulut. Sya. Sya. Tengah lidah naik ke langit-langit. Ash. Ash. Sha. Sha. Shashi Shubash. Shashi Shubash. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nah, tidak boleh nir ra-nya. Ra itu kalau memiliki namanya sifat takrir atau bergetarnya ujung lidah, yaitu pada makhraj ra. Ra ini karena memiliki sifat getar, dan apabila ditasydid maka bukan berarti getarnya semakin bertambah, bukan, tetapi berkurang. Getarnya berkurang kalau mengalami tasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir nir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra-nya langsung tebal karena setelah tasydid itu ada harokat fathah, maka dibaca tebal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya pada pembaca pemula terutama anak-anak,
Ini sering sekali terjadi, huruf ha antara yang pertama dan yang kedua pada kalimat basmalah itu berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya bisa begitu. Rahmanirrahim. Nah, menjadi huruf ha artinya him. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di tengah tenggorokan. Ayat yang pertama diawali dengan hamziah wasal. Itu fungsinya adalah untuk ketika nanti dia diwasalkan atau dibaca dengan terus dari basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, tapi langsung bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Nah, itu hamziah wasal. Kemudian ada lam sukun. Lam biasanya sering terjadi kekeliruan tentang makhrajnya. Makhraj lam ini adalah di sisi ujung lidah, ujung lidah bagian pinggir, bukan di tengah. Al, bukan al, bukan al, tapi al. Kemudian huruf qaf yang sering terjadi kekeliruan di sini adalah sifat isti'la'nya atau lidah bagian belakang naik, jadi membentuk huruf yang tebal. Membentuk huruf yang tebal qa, qa. Makhrajnya huruf qaf ini adalah di pangkal lidah mengenai langit-langit lunak. Al qa, qa. Nah, jadi ada sifat isti'la'nya sehingga huruf qafnya itu menjadi tebal. Dan di situ ada setelah qaf nanti ada alif menandakan matnya adalah mat tabi'i, dibaca satu ayunan. Baik, masih ingat di Husaini, fathah diikuti alif sama dengan fathah panjang. Bacalah panjang. Berapa? Satu atau dua? Dua. Oh, dua. Oh, salah. Dibaca satu ayunan. Nah, diingat-ingat pada waktu dijilid dulu. Coba sekarang untuk mengukur mat tabi'i, sekarang ustaz yang pendek, antum yang panjang. Misalnya, saya mengatakan ma, antum mengatakan ma, semacam itu. Fahim tum? Fahim. Ma. Ma. La. La. Na. Na. Ma. Ma. Sa. Sa. Ya. Ya. Nah, al-qa. Al-qa. Nah, kepanjangan al-qa. Al-qa. Jadi kalau kita ayunkan tangan kita dari pundak kanan ke pundak kiri, nah, situlah sesuai dengan temponya. Kemudian huruf ra berharokat kasrah berarti dibaca tipis. Ri. Ri. Bukan ri, tapi ri. Ri. Bergetarnya ujung lidah hanya sekali saja, bukan rr, tapi coba. Ujung lidah naikkan kalengnya langit. Ar. Ar. Ra. Ra. Ar. Ar. Ri. Ri. Bukan ri, tapi ri. Ri. Nah, ru. Ru. Al-qa-ri. Al. Al-qari. Nah, semacam itu. Kemudian ada huruf ain. Huruf ain ini sifat yang menonjol di situ adalah sifat bainiyah atau tawasud, yaitu tengah antara ditahan suaranya atau mengalir suaranya antara syiddah dan rokhawah. Maka ada sifat empuk semacam itu. A'i'u ba'. A'i'u ba'. 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 Nah, ada semacam empuk. Maka ini berharokat fathah menjadi a. A. Nah, makhrajnya itu ada di tengah tenggorokan. A. A. Ai. Ai. Au. Au. Kemudian ada diakhiri dengan ta marbutah di situ. Karena waqaf nanti dibaca dengan seperti ha sukun. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah ketika di akhir ayat ini dibaca dengan cara menghentak. Padahal membaca Al-Quran itu tidak boleh takalluf, tidak boleh berlebihan dengan cara menghentak-hentak. Harus tetap halus. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ah. Ah. Nah, haknya ada di pangkal tenggorokan.
di pangkal tenggorokan. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ah. Ah. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Nah, baik. Kemudian di ayat yang kedua diawali dengan huruf mim. Mim ini sifatnya yang pertama dia jahr dengan menahan nafas ketika melafalkan, tidak boleh ma tapi ma. Ma. Nah, letaknya adalah di bibir kita, bibir atas mengenai bibir bawah, tapi yang bagian yang kering. Sebab bagian yang basah itu tempatnya makhraj huruf ba. Kalau mim di depannya sedikit. Ma. Ma. Mi. Mi. Mu. Mu. Bam. Bam. Mami mu bam. Mami mu bam. Ah, jangan mengentak. Mami mu bam. Mami mu bam. Nah, sekarang mal. Mal. Nah, tadi huruf lam sudah kita pelajari. Ko. Jadi sudah sama, tinggal yang berbeda adalah huruf mimnya. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, nanti menggunakan nada nahwan, kita menggunakan nada yang ketiga berarti. Di situ ada huruf waw. Waw itu makhrajnya adalah di ujung bibir. Tadi sambil menyongkan bibir. Wa. Wa. Dan dia harus jahr, tidak boleh hames. Tahan nafasnya ketika melafalkan, tidak boleh terlepas nafas. Kalau terlepas nafas nanti akan menjadi wa. 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 Nah, kemudian di setelah mim dan alif di situ ada coret panjang. Nah, ini menandakan nanti matnya itu dibaca dengan, kalau di dalam metode dasi ini, dua ayunan. Jadi wama, silakan. Wama. Nah, kemudian ada huruf hamzah kembali, makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. A. Kemudian A. Iya, kemudian di situ ada dal. Nah, sering terjadi kekeliruan dalam melafalkan huruf dal itu, yaitu dengan kita pahami terlebih dahulu huruf dal ini adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi. Kalau punggung ujung lidah atau lidah bagian permukaan kita yang mengenai punggung gigi seri, bunyinya seperti da. Da. Da di du bad. Da di du bad. Tapi berbeda suaranya ketika yang terkena pangkal gigi seri adalah ujung lidah bagian yang tidak tampak atau yang di bawah atau perut bibir perut lidah. Da di du bad. Da di du bad. Nah, itu salah. Yang betul adalah ujung lidah bagian permukaan atau yang tampak dari luar. Da. Da. Adda. Adda. Addi. Addi. Addu. Addu. Nah, sekarang tanpa ad langsung da di du bad. Da di du bad. Ad. Ad. Wa ma ad. Wa ma ad. Yang patut diwaspadai ketika melafalkan huruf dal yang bersifat qalqalah, qalqalahnya jangan sampai mengandung huruf hamzah. Ade, ade, tapi ade. 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 Kemudian ro-nya berharokat fathah dan dia ada tanda alifnya di situ, maka dibaca tebal. Ro. 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 Ujung lidah agak ke dalam mengenai langit-langit. Ro. 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 Kemudian huruf kaf yang berada di pangkal lidah mengenai langit-langit keras, di situ yang sifat menonjol adalah dia bersifat hames. Jadi ada angin yang terlepas, nafas yang terlepas. Ka. Ka. Bukan ka, kalau ka di tengah lidah, tapi ini adalah di pangkal lidah. Ka. 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 Baik. Kemudian untuk mal qari'ah tadi sudah sama dengan ayat yang kedua. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma. Ulangi, jangan wa tapi wa. Wa ma adraka. Kurang panjang. Wa ma. Wa ma adraka mal
Jadi satu lagi kesalahan ketika ada alif lam di situ, alif lam ta'rif, atau di ketika di huruf lam yang disukun di situ biasanya al atau al, tapi yang betul al. 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 Nah, semacam itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Coba diulangi dari ayat yang satu, awali dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma ad. Wa ma ad. Ra. Ra. Jangan terlalu banyak getarnya. Ra. Ra. Bukan ra tapi ra. Ra. Ar-ra. Ar-ra. Wa ma adra. Wa ma adra. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Lidah bagian belakang pada waktu melafalkan qaf dinaikkan. Qa. Qa. Aqqa. Aqqa. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Baik, demikian dulu untuk segmen yang pertama. Nanti baik, kami harapkan ada yang ikut membaca karena kebetulan suratnya baik, ini cukup mudah. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih untuk pembahasan di segmen pertama ini. Kita akan lanjutkan untuk sahabat semua yang nanti akan kita ikuti di segmen kedua ya, untuk pembelajaran bersama Ustaz Bambang di program Tahsin On Air pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk sahabat, kami ingatkan, silakan bagi Anda yang ingin membacakan Al-Quran via telepon, nanti bisa langsung menghubungi nomor telepon kami di nomor 085-284-700-147. Atau silakan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan via telepon ya, ke nomor yang sama. Kemudian bagi sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, bisa segera Anda kirimkan dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan dan insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Bambang ya. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-321-461-079. Berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui inbox Facebook Radio Ku Cirebon. Baik sahabat, pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Tahsin On Air. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar kita bersama Ustaz Bambang Siswanto dan bersama adik kita, adik Husaini dari Tahfidz Al-Bahjah ya. Baik, untuk sahabat semua, mari kita kembali persiapkan diri kita untuk bisa menyimak dengan baik kelanjutan dari materi yang akan dibahas di segmen kedua ini. Dan untuk Anda, kami ingatkan, silakan bagi yang ingin bergabung via telepon untuk membaca Al-Quran, khususnya untuk ikhwan ya, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Atau silakan Anda bisa bertanya juga ke nomor yang sama ya, untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Bambang. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Kemudian bagi yang ingin bertanya via SMS atau WhatsApp, segera kirimkan pertanyaannya ke nomor 081-321-461-079. Baik, ada telepon yang masuk, langsung kita angkat. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berselawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Takiat dan Mas Kap. Dengan Takiat di Kelampok. Bapak Kiat di Kelampok. Iya. Ya, mohon maaf untuk suara volume radionya dikecilkan terlebih dahulu Pak supaya tidak feedback. Oh iya iya. Ya, gimana udah? Ya, baik. Mau bertanya atau membaca Al-Qur'an? Mau bertanya ini ya. Bertanya. Ya, baik silakan. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Yang saya tanya di Pak Bambang ya. Saya itu rutin membaca ayat jalan di pengajian ya Ustaz ya. Iya. Nah di majelis itu ya, itu cara membacanya banyak yang saya itu kurangnya memuaskan lah ya. Kayaknya dari sebuah bacaan itu terkadang anu salah, malah tidak diperbaiki, malah dilapaskan loh. Nah itu yang seperti itu. Nah terus bila saya itu terus menerus yang seperti itu, saya kan takut ya nanti mengalami salah kok diteruskan gitu, iya. Malah mengejarnya, malah ayat itu semakin salah terusan tindak ayat berikutnya loh. Menurut saya kan kurang anu ya, tapi saya itu tidak mau untuk komentar, karena untuk komentarnya itu terkadang tidaknya saya jadi benar, malah jamaah yang lain malah menegur saya, jadi saya kan apa ya, tidaknya untuknya membenarkan diri loh, bagi saya itu jadi orang akhirnya lah apa adanya gitu. Terkadang saya itu penyaringannya ya dari sebuah ustadz yang lain, terkadang nah saya akhirnya ya, untuk memperbaiki susah mengaji dan salah tidak diperbaiki lah. Solusinya itu menurut Ustadz Damang itu gimana ya? Apa saya baiknya tetap saja maji ya, dengan cara apa ya, menerima apa adanya bawahnya kan, karena ilmu tajwid tidaknya itu gampang lah ya, terkadang sedikit untungnya yang saya tahu kelebih, masih salah apalagi yang salah dibiarkan gitu loh. Mohon anu pencerahan masukannya dari Ustaz Bang. Terima kasih sebelumnya, kurang maaf bila lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Kiat dari Kelampok. Jadi kadang-kadang guru itu memiliki strategi tergantung kepada santrinya. Ada kalau santri itu biasanya di situ masih banyak yang pemula, terkadang masih kesalahan-kesalahan yang sedikit itu tuh dimaafkan. Yang penting mau ngaji terlebih dahulu, senang terhadap Al-Qur'an, nanti lambat laun akan dibetulkan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak ada guru yang salah itu. Adanya adalah guru yang memiliki strategi. Nah, karena itu di dalam syarat belajar Al-Qur'an itu kan ada tiga. Yang pertama talaki, bertemu talaki itu adalah berguru kepada guru yang alim yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Baik. Maka di sini sebelum kita belajar itu atau sekarang sudah belajar dan ingin meningkatkan pengetahuan, maka dicari guru yang alim yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, sambung guru kepada Rasulullah tanpa meninggalkan guru yang lama, karena guru yang lama itu sangat berjasa kepada kita. Karena kalau kita lihat ketika guru kecil kita dulu bisa mencari alif ba ta, itu sudah luar biasa. Mungkin karena kemampuan gurunya sampai situ, itu maka kita harus meningkatkan keilmuan kita. Nah, yang syarat kedua adalah musyafahah, bertemu langsung dengan guru dan guru. Murid. Dan yang ketiga istimraran, artinya berkesinambungan. Nah, makanya kalau misalnya kita belajar harus terus berkesinambungan. Nah, dalam hal ini kami sarankan tetap ikut, kemudian sambil mencari guru yang detail menjelaskan dari awal sampai akhir. Karena yang kebanyakan terjadi di luar itu adalah belajarnya hanya sepintas-pintas saja, kurang detail dari awal. Bukan digurukan dari Fatihah, kemudian Alif Lam Mim Al-Baqarah itu sampai dengan An-Nas.
betul-betul disimak oleh guru. Nah, maka dalam hal ini silakan tetap lanjut. Kalau ada kesalahan jangan seudon kepada guru itu membiarkan. Barangkali itu adalah strategi dari guru supaya senang terlebih dahulu, nanti akan dibetulkan. Baik, ada guru yang dari awal tegas, maka di sini kita harus husnudzon kepada guru yang mengajari kita. Baik. Baik, demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah bertanya via telepon. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Di Husaini, masih siap? Masih, Dad. Masih, alhamdulillah. Husaini dari mana asalnya? Pontianak. Oh, dari Pontianak. Jauh ya, santri kecil dari Pontianak. Masya Allah. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ra-nya sudah mulai betul nih. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Qafnya kurang dinaikkan lidah bagian belakangnya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wama. Hati-hati jangan wama, tapi wama adraka mal-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah. Qa. Qa. Aq. Aq. Qa. Qa. Wama adraka mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Ayat yang keempat diawali dengan kalimat yauma, dan ini yang sering terjadi. Sifat lin ini adalah fathah diikuti ya sukun, fathah diikuti waw sukun. Ini di situ ada yau, itu tidak boleh menghentak seperti yau, tidak boleh gitu yau, tapi lembut saja yauma. Silakan. Yauma. Supaya tidak menghentak pada waktu melafalkan waw sukun itu, betul-betul bibir kita bulat di depan alias mencucu atau monyong. Yauma. Yauma. Kemudian ya. 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 Di tengah lidah mengenai langit-langit ayya. Ayya. Nah, seperti sya. Sya. Ya. Ja. Itu situ satu makhraj ya. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika melafalkan ya, jangan sampai nafasnya terlepas menjadi ya. Ringan saja ya. Ya. Kemudian ada huruf kaf di tengah lidah, pangkal lidah mengenai langit-langit keras. Ka. Ka. Yang sering terjadi kesalahan makhraj di huruf kaf ini menjadi ka. Ka itu di tengah. Ini harus di belakang. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Yakunu. Yakunu. Yaku ada hamesnya, ada nafas yang terlepas. Ku. 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 Ya. Yauma yaku. Yauma yaku. Nah, kemudian pada waktu ada nun tasydid, huruf bertasydid, tekanlah membacanya. Di situ ada idharul ghunnah. Yauma yakunun. Nah, yang perlu kita perhatikan pada waktu dengungnya huruf nun ini, jangan sampai menyebabkan pindah makhraj. Contoh pindah makhraj semacam ini. Yauma yakunun nun. Nah, itu sudah pindah makhraj. Maksudnya mau diberikan ghayah tetapi menyebabkan bergesernya makhraj ke belakang. Itu harus tetap di ujung. Nun itu adalah di ujung lidah, paling ujung. Kemudian karena dia mengalami dengung, akhirnya menerobos dan masuk ke rongga pangkal hidung. Yauma yakunun nasu. Silakan. Yauma yakuna. Yauma yakunun nasu. Kurang dengungnya dibaca. Dengungnya di sini adalah tiga harokat atau satu ayunan kalau di dalam metode tasili. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunun
Tambah sedikit lagi dengungnya. Yauma yakunun nasu. Iya. Ka. Kal. Nah, yang perlu diperhatikan lam itu jangan sampai belum selesai kita ucapkan di situ ada sifat bainiyah. Bainiyah itu semacam empuk, semacam itu ada elastis. Kal. Nah, diselesaikan dulu baru ke huruf berikutnya. Kalfa. Nah, kalau belum selesai lamnya ini diucapkan biasanya kale. Nah, kale. Nah, itu karena belum diselesaikan dulu lamnya. Kal. Nah, huruf fa yang sering kejadian kesalahannya adalah ketika melafalkan fa ini kehilangan sifat hames, yaitu nafas tidak terlepas. Pa, fa harusnya. Fa. Nah, ini contoh yang kurang hamesnya, coba lagi. Fa. Nah, itu sudah betul. Hmm. Yang kedua, supaya hamesnya cukup, posisikan gigi seri mengenai perut bibir bawah. Nah, itu posisi makhrajnya. Kemudian hembuskan nafas pada waktu melafalkan fa. 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 Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Nah, itu. Kalfarashi. Kalfarashi. Nah, ini di Husaini termasuk lemah untuk huruf shin pada sifat tafasinya. Asya. Asya. Nah, itu bisa. Nanti kalau di rumah pada waktu liburan atau di belakang pondok itu ada ayam kan? Itu coba di halo syah 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 untuk melatih huruf shin. Coba syah. Syah. Shi. Shi. Nah, bukan si, shi. Shi. Shu. Shu. Nah, kalfarashil. Kalfarashil. Nah, baik. Kemudian mab. Mab. Di dalam huruf ba ada qalqalah. Qalqalahnya perhatikan tidak boleh berakhiran dengan hamzah. Bukan mab, tapi mab. Mab. Nah, baik itu. Kemudian ada huruf sa. Huruf sa itu adalah di ujung lidah mengenai ujung gigi seri. Jadi kalau para sahabat Al-Quran sedang membaca huruf sa, dilihat dari depan itu lidahnya kelihatan sedikit. Sa si su bas. Sa si su bas. Ada hamesnya, ada embusan nafasnya yang terlepas. Sa si su bas. Sa si su bas. Mabesus. Mabesus. Nah, bukan mabesus, tapi mabesus. Mabesus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabesus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabesus. Ya. Wataku. Wataku. Huruf ta. Huruf ta itu ada sifat hamas. Kemudian yang kedua dia shidda. Jadi nafasnya terlepas tetapi suaranya tertahan. Atta. Atta. Ada hamasnya. Ta. Ta. Nah, ti. Ti. Tu. Tu. Tati tubat. Tati tubat. Nah, seperti TH kalau sedang sukun bukan. Tati tubat. Tati tubat. Wataku. Wataku. Bukan wata, tapi wata. Wata. Nah, watakunul. Watakunul. Yang perlu diperhatikan kembali pada waktu membaca huruf sukun, huruf sukun tekanlah membacanya. Artinya begitu nu ketemu dengan lam sukun, nul ditekan seolah-olah ditarik ke belakang, dikembalikan ke makhraj lam. Karena pada waktu nu itu posisi bibir kita monyong, kemudian ketemu dengan sukun dikembalikan ke makhraj huruf lam, otomatis seperti ditarik ke belakang. Watakunul. Watakunul. Huruf berikutnya hati-hati. Huruf jim ini tidak boleh bocor, alias nafasnya tidak boleh terlepas karena dia bersifat jahr. Ja. Ja. Nah, itu ketahuan. Syam. Itu bocor. Ja, itu bukan itu. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Baju. Baju.
Watakunul ji. Watakunul ji. Nah, ji itu masih terlepas nafasnya. Tolong ditahan nafasnya supaya tidak ada nafas yang terlepas, karena sifatnya adalah jahr. Watakunul ji. Watakunul ji. Nah, ji. Ji. Nah, betul. Alhamdulillah, kalau ngajari anak kecil itu kadang-kadang mudah. Tergantung telaten atau tidak kalau mengajari anak kecil, karena mereka masih orisinil, masya Allah, belum terkontaminasi dengan kalimat-kalimat yang banyak. Apalagi kalau tinggal di dalam pesantren, insya Allah lisan mereka terjaga dengan baik. Amin. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Coba di ingat-ingat tadi, jim itu tidak boleh nafasnya terlepas. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Nanti PR ya. Watakunul jibalu. Watakunul jibalu. Iya, bagus. Kal. Kal. Kaf tadi kan ada hamasnya. Kal. 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 Kemudian ain, hati-hati di tengah tenggorokan. Aih. Aih. Ha, ada sifat rakhawah, mengalir. Ih, ni. Ih, ni. Tidak boleh ih, ni. Itu namanya terputus. Kalau mengalir, aih, ni. Aih, ni. Watakunul jibalu. Jiba, jiba. Tidak boleh ci, apa, jiba. Tidak boleh. Tahan nafasnya pada waktu melafalkan, ba. Watakunul jibalu kal'ihnil. Watakunul jibalu kal'ihnil. Nah, ketika ifa-nya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan fa, membentuk ifa di situ, perhatikan dengungnya berada di makhrajnya huruf fa. Jadi yang dinamakan dengan ifa adalah dengung siap. Dengungkan dan siapkan pada makhraj yang dituju. Mau. 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 Bukan mau, tapi mau. Mau. Nah, itu bukan mang kejauhan, tapi dekatkan ke makhraj fa. Mang. Mang. Fush. Fush. Nah, fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Tadi sudah kita bahas bahwa fa itu harus hamas. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, demikian nanti akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Dan kami tunggu para pendengar radioku, barangkali ingin membacakan surat Al-Qari'ah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik. Baik, saya terima kasih atas pembahasan untuk segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan untuk sahabat semua. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung untuk membaca Al-Quran via telepon, silakan segera hubungi nomor telepon kami ya, 085-2847-00147. Atau silakan Anda bisa juga menyampaikan pertanyaan ke nomor yang sama, dan juga bisa via SMS atau via WhatsApp ya. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Tahsin On Air, dan kami ucapkan terima kasih untuk sahabat semua. Kita akan lanjutkan belajar kita bersama Ustaz Bambang Siswanto di kesempatan kali ini. Dan untuk sahabat semua, kami persilakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via telepon ya, segera hubungi nomor telepon kami, nomor 085-2847-00147. Atau silakan Anda bisa bisa membacakan Al-Qur'an via telepon ya, khususnya untuk ikhwan. Silakan Anda bisa bergabung via telepon untuk membacakan Al-Qur'an dengan menghubungi nomor 085 284 700 147. Kemudian yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, segera kirimkan pertanyaan Anda supaya nanti bisa dijawab ya oleh Ustaz Bambang. Silakan dikirimkan ke nomor 081 321 461 079. Dan juga untuk yang ingin bertanya di Facebook, kami tunggu. Silakan segera Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, langsung kami persilakan kepada Ustaz Bambang untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya.
para sahabat Al-Quran, mari kita lanjutkan kembali. Sekarang sudah sampai ke ayat yang ke-6. Kebetulan di ayat ke-6 dan berikutnya itu sudah banyak huruf-huruf yang tadi kita sudah bahas. Dan di ayat yang ke-6 ini yang perlu kita perhatikan, pada waktu membaca dengungnya huruf mim, di situ ada mim tasydid. Sebetulnya dibaca 3 harokat di situ, tapi dalam metode dasili disebut dengan satu ayunan. Fa'am. Nah, pada waktu am betul-betul dengungnya ada di makhrajnya, itu ada di bibir. Kemudian karena mim ini nanti bertasydid, itu harus ditekan, maka dia akan menerobos masuk ke pangkal rongga hidung untuk membentuk dengung. Fa'amma, fa'amma. Mohon diperhatikan panjangnya, satu ayunan saja atau 2 harokat untuk matobinya. Fa'amma, silakan. Fa'amma. Dan untuk ikhfa-nya ketika nun bertemu dengan sa, mohon diperhatikan huruf sa itu adalah berada di ujung lidah mengenai ujung gigi seri, maka dengungnya di sekitar situ, tidak boleh seperti mengandung NG. Fa'amma man, man, ditirukan di Husaini, man, man, bukan man tapi man, 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 sa, sa, ku, ku. Perhatikan isti'ala, pangkal lidah naik ke langit, langit ku, 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 ku. Fa'amma man sakulat, fa'amma man sakulat, 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 mawa, mawa. Nah, pada waktu melafalkan za, za ini yang pertama sifatnya adalah dia jahr. Kemudian setelah nafasnya ditahan, dia ada rokhawah, nanti mengalir, akan terasa ketika dia disukun itu akan tetap bunyi sampai nafasnya nanti habis. Kita buktikan zazizubaz, masih terus bisa berjalan tapi tidak sepanjang itu. Zazizubaz, zazizubaz. Nah, pada waktu melafalkan za, nafasnya ditahan, za, za, zi, zi, mawazi, 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 zi, zi. Itu sama dengan ma, ma, panjangnya. Fa'amma man sakulat mawazinu, fa'amma man sakulat mawazinu, fahuwa fi, fahuwa fi, fa, fa, hu, hu, ada di pangkal tenggorokan, wa, wa, langsung ke ujung bibir. Fahuwa, fahuwa, fi, fi. Nah, huruf ain perhatikan, ai, 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 ai. Syatirra, syatirra. Nah, tidak boleh ra, 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 getarnya dikurangi, ra, ra. Nah, untuk huruf dot, huruf dot itu makrotnya adalah di tepi lidah bagian dalam mengenai geraham atas, itu makrotnya memanjang sehingga nanti ada sifat yang namanya istitalah, memanjangnya suara dalam makrot. Baik, huruf dot, do, do, tahan nafas, do, do. Lidah bagian belakang naik, istilah do, do. Lidah bagian depan juga naik, itbak do, do. Kemudian dia, dia rokhawah mengalir, do, do. Nah, nanti ada istitolah setelah itu. Sebelumnya ada ismat untuk berat untuk diucapkan. Fahuwa fi'i, fahuwa fi'i. Itu sama panjangnya, 1, 2. Fahuwa fi'i. Syatirradiyah, syatirradiyah. Sekarang dirangkai, fahuwa,
Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Nah, sekarang dari fa'amma man. Maaf, dari watakunul jibalu nada pertama. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thakulat mawazinu. Nada ketiga. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Iya, bagus. Kemudian wa amma. Wa amma. Kemudian ada kalimat man. Man ketemu dengan kha itu dibaca dengan idhar. Namun diperhatikan, idhar itu adalah bacaan jelas. Jelas apanya? Jelas makhraj dan sifatnya. Bukan berarti jelas itu dibaca semacam ini. Man kha man kha itu kurang betul. Yang betul adalah nun ada sifat bainiyah. Ini adalah tengah antara syiddah dan rakawah, artinya antara ditahan atau dilepas, maka semacam empuk. Man man kha man kha, silakan. Man kha. Nah, tidak boleh terputus. Man. Nah. Man kha. Man kha. Fa wa amma man khafat. Wa amma man khafat. 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 Huruf bertasydid. Tekanlah membacanya. Tekanlah membacanya. Wa amma man khafat. Wa amma man khafat. Mawa mawa. Mawa. Zinu. Zinu. Terus. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Antara hu dengan ha itu sama makhrajnya karena sama-sama huruf ha. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Ada sifat yang patut dihindari pada sifat ha, huruf ha, yaitu sifat khafa, yaitu gampang berpaling atau pindah makhraj. Biasanya kalau huruf ha itu sudah jejer-jejer banyak dalam satu ayat, salah satunya pindah makhraj di situ, maka harus dipertahankan di pangkal rongga, di pangkal tenggorokan. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا jangan wa tapi wa. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Nada ketiga lagi, narun run itu tanwin ketemu dengan ha dibaca idhar atau jelas, tapi run itu tanwin itu sama dengan nun sukun, maka di situ ada sifat bainiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik, dibaca dari awal sampai akhir ya, perhatikan nadanya 1 2 3 1 2 3, berulang, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan roknya, dikurangi getarnya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْ وَمَا أَدْ bukan أَدْ أَدْ أَدْ. Nah, ulangi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Terus. يَوْمَ يَكُونُ يَوْمَ يَكُوكُ. Ya. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Wataku wata wata watakunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man
thaqulat mawazinu. Ya baik, nada pertama. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Nah, tidak boleh takalluf, tidak boleh mengatakan fahuwa fi 'aishatir radiyah. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Terus. Wa amma man. Jelas. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Nada keberapa? Kedua. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ini salah satu contoh ketika kita membaca Al-Qur'an untuk pemula, nadanya distandarkan saja. Nada pertama, kedua, ketiga. Kemudian ayat keempat nada pertama, ayat kelima nada kedua, ayat keenam nada ketiga. Kemudian ayat ke-7 nada pertama lagi, ayat ke-8 nada kedua, dan ayat yang ke-9 nada ketiga. Tadi jawabnya kedua. Nah, maka urut terus 1 2 3, 1 2 3. Kemudian ayat yang ke-10, wa ma adraka ma hiya, dinaikkan artinya nada pertama. Silakan. Wa ma adraka ma hiya. Nah, karena akan berakhir bukan nada kedua tapi langsung nada ketiga. Coba praktekkan langsung ketiga. Wa ma adraka ma hiya. Oh, bukan itu. Yang nada yang ke-10 tadi nada pertama, ayat yang ke-11-nya langsung nada ketiga. Ulangi. Wa ma adraka ma hiya. Terus. Narun hamiyah. Coba ha. Ha. Iya, ulangin lagi. Narun hamiyah. Alhamdulillah, sudah lumayan bagus bacanya. Cuma tadi ada PR-nya tadi, ketika ro, ya, ro-nya getarnya dikurangi, kemudian jim, jangan sampai apa? Jangan sampai keluar nafasnya ketika melafalkan, alias jaher, jangan sampai bocor istilahnya. Baik, begitu. Barangkali ada pendengar yang mau praktek, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ustaz Bambang dan juga adik Husaini. Kita sudah memasuki segmen 4 dan sudah mendekati penghujung acara, Ustaz. Di kesempatan tanpa terasa, ya, waktu sudah berlalu. Jadi mungkin langsung saja kita menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan sore hari ini, dan langsung ditutup dengan doa. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Ternyata dalam satu surat Al-Quran itu ada banyak huruf yang berulang, dan sepanjang apapun ayat yang kita baca terdiri dari susunan huruf per huruf. Maka disitulah mudahnya ketika kita menghafalkan makhraj dan sifat per huruf, maka otomatis nanti dalam seluruh surat itu akan selalu berulang, dan akhirnya kita bisa menjadi hafal dan faham di situ. Kemudian mulai kita latih untuk membaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Mungkin cara membacanya adalah dengan cara pelan-pelan terlebih dahulu temponya, kemudian nanti boleh dipercepat asalkan masih tartil. Demikian kesimpulannya. Mari kita akhiri dengan terlebih dahulu baca tasdiq. Sadaqallahul azim. Mari kita akhiri dengan berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واصرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير.
Ya Allah, panulah kami dan kasih sayangmu, ya Allah. Permudah kami dalam memahami Al-Quran, permudah kami dalam menghafalkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dan permudah kami untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang kami baca, menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan akhirnya nanti berilah kepada kami syafaat dari pembacaan Al-Quran yang kami baca selama hayat kami, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, permudahlah kami di akhir hayat kami nanti bisa melafalkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian para sahabat Al-Quran dan pendengar radio kudimatan pun Anda berada. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di kesempatan yang lain. Akhirnya Al-Fakir dan Adik Husaini undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan bisa semakin membaguskan bacaan Al-Quran kita. Dan juga untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Dan juga untuk Radio Ku Network, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita untuk ikut andil dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.